Aduh, baru bangun ini. Enggak ada rokok. Oh, ada rokokku. Enggak ada kopi nih. Mak! Mak, kopi dulu. Hei, apa, Pak? Astagfirullah. Orang juga yang enggak tahu ini kelas babantu baju jemur-jemur pakai ya. Suruh-suruh bikin kopi lagi. Aduh, enggak ada pasangannya rokok ini. Tinggal sedikit, cepat-cepat sedikit. Rokokku tinggal sedikit ini. Mak. Oh, Mak. Ya, tunggu, Mi. Lama betul. Mama. Habis kopi. Oke, habis kopi. Temi, di. Temi, habis kopi. Iya, yang itu saja. Daripada semua habis rokokku. Kita itu tidak ada juga kasih uang. Mama, kesian. Sudah kerja, kesian saya ini. Banting-banting tulang. Udah harga sih kerja. Apa sih, kita ini marah-marah terus. Mama, sabar kesian. Kita baru mau pikir cari kerja ini. Kita itu suruh-suruh terus saya mas sabar. Bagaimana caranya mas sabar ini kebutuhan hari-hari harus di... pakai uang ini, pakai belanja ini. Iya, sedikit lagi saya pergi cari kerja. Ini saya kasih habis dulu rokok. Kita merokok terus. Kalau beli rokok ada, beli lipstick tidak ada. Habis sudah lipstick itu ya. Iya, saya kasih. Saya minum teh dulu, boleh. Cepat, Mi. Cari uang ke dulu ya. Ini kosong penuh apa-apa ini. Habis saya minum dulu tehku. Iya, cepat, Mi. Nggak usah, Mi, boleh. Saya pergi kerja dulu. Istri juga menokok-nokok terus. Kurang uang-uang terus. Dia kira ini uang. Kayak mau cari di bulu kekek saja. Susahnya kalau begini. Apa bagus sih kerja, di? Oh iya. Ada nih, saya dapat. Begini sudah kerja di ibu rumah tangga. Tiap hari bermasak terus, kalau tidak ada uang. Hama habis paling beras. Saya lupa lagi bilang sama papanya. Apa boleh makan ini hari nih? Pikir lagi. Oh, bisa meminik dulu saya ini pinjam berasnya, di. Iya, biar nih, kesan minik dulu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mini, kenapa kincong sekali saya lihat mukamu ini pakai skincare apa kok? Ada lagi ngomong ini Wardah. Jangan marah-marah. Masalah kita aja baku tetangga ini. Sesama tetangga itu harus baku akur dan begitu. Kenapa? Ada perlu apa aja kesini? Mini, tolong dong sama Mini. Mau gak pinjam berasmu? Mama masa saya tidak ada berasku. Nah, susahnya tuh hidup teh kalau enggak ada beras. Mini, iya susah memang itu jadi suamiku itu emang sekali kerja baru mau sabar tuh kembali tadi, baru mau cari kerja. Mini. Oh, emang sudah ibu mama masa kan tidak ada berasku jengkel jadi saya sama suamiku juga itu malas sekali kerja. Mini. Makanya itu suami itu suruh cari kerja bagus-bagus itu supaya enggak kelaparan itu istri. Iya, mudah-mudahan Mini dapat kerja bagus kasihan. Ya, boleh. Sini sambil kerja. Buat lagi seorang saja bapak orang jangan minta beras ke rumah miskin sekali emang hidupnya itu. Ini order ya berasnya. Terima kasih, sama iya kan saya ganti ini nek ya. Kalau suamiku sebentar dapat pekerjaan saya langsung beli beras, langsung saya ganti beras lo. Beras apa kerja ini? Lembek atau keras? Jangan keras, saya kasih banyak anu, misalnya sedikit kayaknya keras sekali sama Allah. Sudah bapinya lagi, banyak sekali bangun tete dengin pun. Pulang saja bawa beras, tapi masa cepat itu ya. Iya, boleh. Iya, pika dulu pak Lena. Iya. Terima kasih. Wardah ini. Memang itu dasar itu. Miskin memang. Hai, panasnya ini. Apa bagus dikerjain ini? Bos. Ya, halo bos. Adakah? Iyo, soalnya ini istri sudah marah-marah terus ini di rumah. Oh iyo, bagus. Iyo, bisa saya itu. Kalau saya kerja semua. Pokoknya yang penting halal. Oh iyo, saya suka. Oke. Tunggu mi bos, mas siap dulu saya pakai baju. Hari-hari di dapur terus orang bekerja kerja di rumah. Tidak ada juga suami kayak di shopping kah, apa kah? Shopping mana kini?
mau pergi kerja. Sekali. Saya bilang kemarin saya mau pergi kerja. Oh, mau kerja, Ki? Iyalah. Sudah dapat kerja, Ki? Oh, iya dong. Alhamdulillah. Supaya kita bisa beli beras, beli mobil, beli rumah. Terus kalau begitu alhamdulillah lu sampai bisa dapat kerja. Kerja baik-baik ini. Kerja dulu deh. Iya. Teh ke mana tadi, Teh? Ini. Saya kira harus disuruh lagi ah. Siang suami itu sudah dapat kerja. Enak, Pak. Kayaknya belum beli gula kok ini. Iya, Pak. Tidak ada juga gula, tidak ada juga beras, Pak. Tenang saja, saya beli satu karung. Iya, Pak. Saya kerja dulu. Iya, Pak. Alhamdulillah. Hati-hati kini, Pak, di jalan, Pak. Posting dulu mobilku di Facebook, siapa tahu ada yang mau beli ini. Mobilku kan ada 3, jadi kalau dijual 1 kan masih ada 2. Posting dulu. Halo, assalamualaikum. Oh iya, dari Ibu Silvi. Iya, tadi barusan memang saya posting di Facebook mau jual mobil saya. Oh iya, dengan Pak Erik. Ya. Iya, boleh ke rumah sekarang ya, Pak Erik. Saya tunggu. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana yang punya rumah ini? Sini, Pak Erik. Oh, di sini. Oh iya. Oh, saya kira tadi orang kita. Nah, jadi begini. Kan tadi sudah saya telepon toh? Iya. Nah, saya mau beli mobil ta. Jadi saya transferkan Mi Perena. Oh iya, sesuai dengan perjanjian tadi ya, Pak Erik. Oh iya. Oke. Baru-baru kan juga ini gajian. Langsung saya beli memang mobil supaya istriku tak marah-marah lagi. Semoga ini sudah saya kirim. Tunggu saya cek dulu ya. Oh iya. Nah, okay. Sudah toh? Iya. Oke. Okay. Mana pelai kunci mobil? Oh ya, tuh deh. Ini mobil lagi kita. Tidak panas lagi. Ini STNK-nya, Pak Erik. Ini STNK-nya. Kuncinya? Terus ini kunci mobilnya, Pak Erik. Oh. Bisa di remote ini toh? Bisa, masih bagus. Mana mobil tak? Ada di depan. Oh iya. Okay, saya bawa ini. Iya. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Iya. Ganteng lagi saya. Cewek sana. Boleh ini saya panggil jalan-jalan pakai mobil ini. Ada mobilku sudah. Saya pergi dulu, kenalan. Cewek dah. Hai. Mau ke mana? Mau ke taman kota. Oh, ke taman kota. Mau ke juga ke sana? Oh iya kah? Iya, sekalian naik mobil sama-sama. Ada mobil kah? Ada no. Mana? Saya ini punya mobil. Jadi kalau kita jalan sama saya tuh enggak panas-panas lagi. Sama, iya bagus itu. Mari jeda. Ayo. Ayo, Mi. Mana mobil tak? Ih. Oh, ini kan? Iyalah. Pas ini. Oke. Kaya ini. Mobil, Tentu kaya ini orang ini. Mobilnya saja pekeren ini. Dapat cowok tajir lagi. Bagaimana? Bagus mobil kita? Bagus. Oh, mobil baru saya beli nih. Baru dibeli nih? Iya, saya utang juga. Maksudnya orang bawa utang sama saya. Oh iya. Jadi iya, sudah iya. Dibayar tadi toh. Langsung mau beli mobil. Oh aman. Jadi hasil utang. Orang nggak bawa utang tuh, banyak utang. Jadi nanti kalau sudah sampai di taman saya jemput lagi kita nih. Iya jemput. Oh iya, saya simpan nomor HP-nya kita. Iya. Kita tulis sendiri Mi. Yang penting jangan tulis dalam hatiku, nanti melekat. Oke, saya simpan nih? Iya. Nanti saya jemput lagi kita. Hari apa kita jemput? Malam minggu. Malam minggu? Oh ya. Iya, malam minggu. Okay. Satu menit. Oke. Dah. Oke. Wah, cantiknya tuh cewek. Cantiknya. Aduh. Enggak boleh ditahu istriku ini. Oh ya, saya sembunyi saja nanti.
beli jam lagi. Keren ini kalau udah pagi cewekku ini. Ah. Nanti ketemu saya pinjemput dia, saya kasih ini. Jam mahal ini. Merek Mirage. Ya sampai dilihat istriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek. Dari mana ke ini, Pak? Dari kerja lah. Masa dari cari pelakor? Suamiku dia rajin sekali kerja dulu, Pak. Iya, saya mau ganti baju dulu. Iya, iya. Masih ada urusanku di luar. Mau keluar lagi? Iya lah. Ah, kenapa sih kita baru datang sama keluar lagi? Namanya cari uang supaya ada uang dipakai beli rumah. Ya, minta uang balik saya. Cari jadi tas. Saya mau ambil baju dulu. Siapa tahu ada apa yang dia sembunyikan di dalam. Hama, cuma ini kah, Pak? Cuma 20.000 kah? Hama, kenapa dia kasih kawan cuma 20.000? Perasaan sudah ada kerjanya banyak. Wih, ada jam tangan. Hama, keren jam tangannya. Pasti ini buat saya. Pasti dia belikan ke suamiku ini jam tangan. Saya tes dulu. Cocok ah buat saya ini pasti yang mana. Memang suamiku ini baik sekali. Mana lagi baju ini? Aduh, sembuh. Ganti baju lagi mau keluar sama Ida. Mana baju aku tuh? Oh ini. Kenapa biar baju sudah belakang TV nih? Astaga. Jam yang saya mau kasih Ida ada di tas. Ah, jangan-jangan dia bongkar lagi itu orang itu. Ah, saya ambil di tas kok. Hama, cantiknya di jam tangan di. Hama, pasti mahal ini suamiku belikan kah? Memang suamiku. Mana tasku? Suami kita terbaik. Itu dia tas tak Pak. Hama, Pak, cantiknya jam tangan kita belikan saya. Kita belikan saya kayak ini. Iya. Nah, kita sebelikan ini. Iya, ah, iya. Jam tangan mahal ini, Di. Oh, iya, mahal. Makasih, Di. Jangan digadai. Tidak lah, Pak. Iya, nanti saya belikan yang lain. Iya. Mau kemana lagi nih, Pak? Mau pergi kerja lagi. Mak, mau pergi keluar lagi? Kerja malam, Ki? Iya, supaya bisa beli cincin lagi, toh. Oh, iya, boleh, Pak. Tapi awas kita macam-macam di luar. Anda. Awas memang. Habis kemana? Mana, itu? Saya keluar dulu, Di. Iya, hati-hati kiri jalan, Di. Lagi macam-macam, awas memang. Nggak usah, kita keluar. Nggak, di rumah, Mas. Ah, iya. Oke. Iya, dadah. Mana Erik ini, pelama? Ayo, saya telepon, Jo. Halo. Halo, Opa. Pelama. Ya, tunggu mi, enggak lama. Ini sudah dekat juga, sudah di depan gang. Iya, depan gang. Iya. Iya, tenang saja. Oke, ya. Waalaikumsalam. Kenapa lama sih, Opa? Tadi itu macet di lampu merah. Oh. Karena banjir di Kelondong tadi malam. Oh, lama sekali buat rumput saya. Gak mau. Bagaimana kalau saya bawa ke pinggir lihat? Betul apa? Iya, saya belikan ke rumah. Astaga, macam-macam. Pakai sabuk, biar aman. Erik ini selingkuh dia nih. Mari kita rampik di rumahnya Wadah, terang lapor dia, Masya. Masya. So itu, kau rasa kau, makanya kau jangan kau jahat. Akhirnya kau di penjara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya. Hampir kau dulu ke makananku. Kenapa di kampung? Ada asik-asik motor nanti tahun lagi laki wah di sana Wardah. Kenapa? Suamiku kenapa? Cantik lagi tuh. Hah? Cantik orang suka mama Ida. Siapa? Namanya Ida tuh ini.
janda yang paling cantik di kompleks sebelah. Iya, Warda Asri. Ha, iya Kak, betul Kak. Pantasan kita lihat tadi nih. Warda, aduh. Oh, tunggu kau eh. Pantasan tadi dia cuma datang ganti langsung pergi. Dia bilang mau kerja lagi. Sudah nih kok makan-makan terus pada saya. Dia bawakan saya jam tangan, Mama saya tidak percaya kalau dia itu ada perempuan pale. Pantas dia punya perhatian, dia belikan saya jam tangan. Selingkuh suami dia itu ada selingkuh. Saya tidak suka kalau begini nih. Dia tunggu kok kerja. Labrak. Dia cepat-cepat pergi tadi. Siapa itu perempuan itu? Ida. Di ruang sebelah. Oh, yang janda itu yang siapa kau? Iya, tunggu. Baganti dulu saya. Sama mobil labrak orang dua itu. Mini, jadi bagaimana di sudah itu Mini? Saya jadi merasa bersalah gara-gara terombong nanti bapak lain nanti Mini. Aduh, bagaimana Mini? Silvi, kalau saya jadi Warda, kalau saya suamiku itu bawa perempuan pasti juga sama marah itu. Laki-laki kalau sudah sukses pasti ada selingkuhannya itu. Itu Erik itu sudah selingkuh dia itu karena sudah sukses. Aku juga mau datang makan terus Mini. Ya, makan jadi gugup ini Mini gara-gara terombong. Udah, tenang saja. Mini, apa paling perfect Mini? Itu gara-gara kau Mini. Mari Mini, nggak usah Mini, berarti Mini makan. Mari Mini. Tolong pipa lapor, pipa aneh ke pelapor, pipa grebek. Ayo, di mana tempatnya itu? Ya, di mana tadi ya, mari. Ayo, mari, mari, mari. Opa, serius kamu beli rumah saya ini? Serius lah. Ya, kamu pergi lihat dia ini rumah. Yang apa ini? Rumah ini. Bagaimana? Mau lihat rumah? Iya. Oh, yang ini. Iya. Apa? Yang ini, Opa. Iya. Oh, pegang. Sudah ada punya sobat, tuh? Mama, iya, pegang. Empuk sudah? Iya, satu. Coba dulu. Mama. Astaga, Mama. Kan enak sih saya terang duduk di sini, tuh? Iya, Mama. Opa, makasih. Nanti kamu tinggal di sini. Oh iya, Opa, Mama, makasih, Opa. Kalau sudah. Iya, betul. Kalau sudah nanti terang menikah toh? Nah, terang tinggal di sini sudah sama-sama. Oh iya, jadi, iya. Jadi sebentar kau saja dulu. Oh. Ya saya cuma sendiri tinggal di sini, Opa. Nanti no saya teman di sini. Oh iya, iya. Oke. Iya. Gitu. Wah. Saya suka saya di rumah. Iya, tenang saja. Nanti gajiku saya kirim di. Oh, ini paling tehnya kita, eh. Oh, how ma, Opa. Siapa ini? Saya enggak tahu juga. Siapa kita ada di sini, Bang? Ya ini dia guys. Ini dia guys, pelakor. Ini pelakor. Pelakor ini. Ih, Erik punya selingkuhan, guys. Erik pula punya selingkuhan. Langsung ikat saja nanti. 1, 2, 3. Huh, luar dari ini. Soalnya saja bau banget. Saya juga minta beras ke rumah. Ih, miskin sekali emang hidupnya itu. Kamera, standby. Action. Cewek. Iya apa? 3. Actionnya. Oh, 1. Kambing. Kambing. Iklan. Ah, usir ini. Usir. Ya. Aduh, ini diganggu sama kambing. Minta mie panas sedikit kayak gini. Ya tadi kok makan terus saya. Iya, enak ini. Enak itu. Mau makan bagaimana? Action. Opa mau kemana tuh orang? Ini